Yang mengejutkan adalah hadis tersebut dijumpai di dalam kitab Syiah. Kitab Biharul Anwar yang ditulis oleh Al-Majlisi. Kenapa ni sampai nak kena rujuk kepada kitab hadis Syiah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Nur Derus cuba bermain sentimen sektar Nisma dengan mendakwa seolah-olah Ahlus Sunnah tidak boleh merujuk kepada kitab Syiah. Sedarkah Nur Derus, selama ini golongan Ahlus Sunnah mengambil hadis dari golongan Syiah? Penerimaan para perawi hadis Syiah di kalangan Ahlus Sunnah. Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal, jilid pertama, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1995, muka surat 118. Pengarang menulis perihal perawi hadis Aban bin Taglib. Al-Kufi Syi'i Jald Lakinnahu Saduq Falana Sidquhu Wa Alayhi Bid'atuhu. Aban bin Taglib, seorang warga Kufah, Syiah yang kental, namun ia amat jujur. Pada kita kejujurannya dan kepadanya jua bid'ahnya. Waqad wathaqahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa awradahu Ibnu Adi wa qala kana ghalian fit tashayyu'. Beliau dithiqahkan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan Ibnu Adi menyebutnya lalu berkata, beliau amat kental dalam kesyiahannya. Al-qail ay yaqula kayfa saagha tawthiq mubtadi'in wa haddu thiqati al-'idalah wal-itqan fa kayfa yakunu 'adlan man huwa saahibu bid'ah wa jawabuhu anna bid'ata 'ala al-darbayn. Ada orang bertanya, bagaimanakah dibolehkan penthiqahan orang yang melakukan bid'ah padahal orang yang kita thiqahkan adalah adil dan dapat diyakini? Bagaimana terjadi keadilan orang yang ahli bid'ah? Dan jawapannya, sesungguhnya bid'ah ada dua perumpamaan. Fabila'atu sughra ka ghulu at-tashayyu' aw kat-tashayyu'i bila ghulu wa la taharraf fa hadha kathirun fit tabi'ina wa tabi'ihim ma'ad-dini wal wara'i was-sidq. Bid'ah kecil-kecilan seperti menjadi syiah atau syiah tanpa keterlampauan dan tidak menyeleweng, maka inilah yang terjadi pada ramai tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka itu berugama, wara' dan jujur. Falau rudda hadithu haulai la zahaba jumlatun minal atharin nubuwati wa hazihil mafsadatum bayyinah. Jikalau ditolak hadis mereka, maka hilanglah sejumlah kesan-kesan kenabian dan inilah kerosakan yang nyata. Justru itu, Aban bin Taglib adalah seorang syiah yang pekat atau rafidah, dan beliau terkenal sebagai perawi hadis thiqah di kalangan syiah dan ahlu sunnah. Golongan seperti beliau ramai di kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka lah yang menyimpan sejumlah khazanah hadis-hadis Nabi. Ahlu sunnah juga sudah lama meriwayatkan hadis dari golongan syiah. Andainya Ahlu Sunnah tidak menerima riwayat syiah, maka hilanglah sejumlah besar hadis-hadis Nabi. Untuk keterangan lanjut mengenai para perawi hadis syiah rafidah dalam kitab hadis sahih sunni, sila tonton video dari channel ini dengan tajuk berikut yang membawa kesimpulan perawi hadis syiah rafidah diterima oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penerimaan kitab Nahjul Balaghah di kalangan Ahlu Sunnah. Walaupun ramai ulama Ahlu Sunnah yang fanatik menolak kitab Nahjul Balaghah, namun di zaman ini sudah ada ulama yang terbuka pemikirannya sehingga menerima dan mensyarahkan kitab tersebut. Hasilnya muncullah kitab Nahjul Balaghah yang disyarah oleh Muhammad Abduh dari Mesir. Dalam kitab Tahzirul Abqari min Muhadaratil Hadari, karya Muhammad Al-Arabi At-Tabani, jilid kedua, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, cetakan pertama tahun 1955, Beirut, muka surat 110,
pengarang menulis Madhu Muhammad Abduh Linahjil Balaghah, puji-pujian Muhammad Abduh terhadap Nahjul Balaghah. Anna Muhammad Abduh kana muqtani'an bi annal kitab kulluhu lil Imam Ali radhiyallahu anhu wa in lam yusarrih bidzalika wa hatta innahu la yaj'al ma fihi hujjatan 'ala ma'ajim al-lughah. Muhammad Abduh yakin bahawa keseluruhan kitab itu adalah kepunyaan Imam Ali radhiyallahu anhu, walaupun dia tidak menyatakannya, dan bahkan dia menjadikan apa yang ada di dalamnya sebagai hujah terhadap kamus bahasa. Justru itu, di zaman keterbukaan pemikiran, menyaksikan ikhtilaf antara kedua-dua golongan Sunni dan Syiah kian hilang. Ahlu Sunnah mengambil riwayat Syiah. Awal agama mengenal Allah. Turutan daripada itu maksud hadis kursi. Atas dasar persamaan dan boleh menerima, Ahlu Sunnah mengambil hadis Syiah untuk dijadikan ajaran mereka. Misalannya, ungkapan Awaluddin Ma'rifatullah, iaitu awal agama mengenal Allah. Kebanyakan ustaz-ustaz di Malaysia menukilkan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib alaihi salam bahawa awal agama mengenal Allah. Kata-kata ini sebenarnya dapat ditemukan dari Nahjul Balaghah, di mana Sayyidina Ali mengajar akidah kepada umat Islam. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Syarah Ulama Sunni Muhammad Abduh, cetakan Beirut, penerbit Al-Adabiyah, tahun 1885, muka surat ke-6, Sayyidina Ali berkhutbah, Awaluddini ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu. Awal agama ialah mengenalnya, iaitu mengenal Allah. Kesempurnaan mengenalnya ialah membenarkannya. Kesempurnaan membenarkan Allah ialah tauhid. Ahlu Sunnah dan Syiah saling belajar. Salah satu faktor mengapakah Syiah dan Sunni saling menukilkan hadis sesama mereka. Pada zaman dahulu, golongan Syiah dan Ahlu Sunnah dikatakan saling belajar di antara satu sama lain, sehingga ilmu mereka bercampur aduk. Dalam kitab Ikhtiar Ma'rifatir Rijal yang dikarang oleh ulama Syiah bernama Abi Ja'far Muhammad bin Hasan Al-Tusi, jilid ketiga, cetakan pertama tahun 2019, penerbit As-Sadiq, muka surat 280, diriwayatkan, Qala Abu Muhammad Al-Fadlu bin Syazan sa'ala Abi Muhammad bin Abi Umair faqala lahu innaka qad laqita masyayikh al-amah fakaifa lam tasma' minhum faqala qad sami'tu minhum. Muhammad bin Abi Umair ditanya oleh Al-Fadl bin Syazan, sesungguhnya engkau telah berguru dengan ulama' Sunni, maka bagaimanakah engkau tidak mendengar riwayat daripada mereka? Beliau menjawab, aku telah berguru dengan mereka. Ghaira anni ra'aitu kathiran min ashabina qad sami'u ilmal amati wa ilmal khasati fakhtalata alaihim hatta kanu yarwuna hadithal amati anil khasati wa hadithal khasati anil amati fakarihtu an yakhtalita alaiya fataraktu zalika wa aqbaltu ala haza. Melainkan aku lihat ramai para sahabat kita mendengar ilmu Sunni dan ilmu Syiah, maka mereka pun keliru dan mula meriwayatkan riwayat Sunni sebagaimana riwayat Syiah dan riwayat Syiah sebagaimana riwayat Sunni. Aku tidak suka kekeliruan itu berlaku kepadaku, maka aku meninggalkan ilmu Sunni dan menerima ilmu Syiah semata-mata. Jurucakap Universiti Al-Azhar Mesir, Dr. Hasan Mahmud Abdul Latif Al-Syafi'i, merupakan salah seorang ulama Ahlu Sunnah, menceritakan tentang keterbukaan Universiti Al-Azhar untuk menyelidiki dan mempelajari tentang Syiah. موضوع دراسته للدكتوراه أحد كبار المفكرين الإيرانيين الشيعة وهو صدر الدين الشيرازي.
yang dimaksudkan oleh jurucakap Universiti Al-Azhar Dr. Hassan Mahmud Syafi'i ialah Muhammad Abdul Fadil Al-Qusi, anggota ulama besar Al-Azhar yang menulis tesis kedoktoran berjudul Al-Falsafah Al-Ishraqiyah 'inda Sadruddin Al-Shirazi pada tahun 1975. ولا اريد ان اذكر الامثله الاخرى التي اوردها فضيله الامام فنحن وانا واحد منهم قد درسوا المذهب الامامي الاثنى عشري دراسه لا باس بها وكان موضوع دراستي ايضا هو نصير الدين الطوسي لسنا منغلقين من الناحيه المذهبيه كل ما نريد ان السماحه الفكريه تعم كل الحوزات العلميه سواء في مصر أو في داخل إيران ونحن رفض مسؤول المنتخب الوطني. Pada tahun 2017, terjadi kontroversi para pemain bola sepak Mesir enggan mendirikan solat di Masjid Syiah di Al-Gabun. Salah satu televisyen Mesir mewawancara Syekh Sayyid Zaid, anggota Majlis Fatwa Al-Azhar Al-Sharif. Lalu beliau menyatakan, Ahlus Sunnah mengambil fatwa Syiah sekiranya tidak menemukan hukum dalam Ahlus Sunnah. Sekaligus membuktikan bahawa Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam dan tidak ada masalah untuk menunaikan solat di masjid-masjid mereka. Min ala al-mustawa ad-dini kaman wal fiqhi min al-syekh Sayyid Zaid adwu lajnah al-ifta au lajnah al-fatwa bi al-Azhar al-Sharif. Masa al-khair ya fendi. Ahlan wa sahlan marhaban. Ahlan wa sahlan bihadratak. Bisraha kada fendi ihna awzin diniyan. Narda fi khnaa kat hasla au jadal ما بين أعضاء البعثة في المنتخب المصري إن في ناس رفضوا يصلوا الجمعة في مسجد شيعي وناس تانية رفضت تصلي في المسجد السني عشان خطبة فيه بالفرنساوي حضرتك شايف الكلام ده إزاي يعني؟ بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا رسول الله أولا أحيي معاليك على هذه القضايا الشائكة الساخنة التي تنغص علينا حياتنا داخل مصر وخارجها لأنه إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ورضي الله تعالى عن سيدنا الإمام علي وهو أبو البلاغة عندما يقول نصف فقيه يهلك الأديان ونصف طبيب يهلك الأبدان الله تعالى علمنا فاسأل به خبيرا مع احترامنا لكل من اجتهد كان عليهم أن يوسدوا الأمر لأهله وأصحابه وذويه لأن حتى في مصر دايما نرد الضعف رأب تعالم واطلع سالم. صحيح. ما حدث بكل المقاييس الفقهية خطأ لأنه نريد في زماننا هذا ما نسميه بفقه الأولويات ثانيا بفقه الواقع الواقع يحتم علينا الآن أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه وأن نتحد ونعتصم فيما اتفقنا عليه تمام. والشيعة ليسوا بكفار حتى نكون نصلي في مساجدهم أو لا هم فئة من فئات المسلمين وهذه الفئة انقسمت داخليا على فئات 12 أو أكثر منهم فئة واحدة ضل هي من تسب نساء النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الفئات الشيعية لهم اجتهاداتهم في الفروع وليس في الأصول ولدينا في الأزهر الشريف منذ القدم نأخذ ببعض المذاهب الفقهية الشيعية في مسائل الطلاق مثلا هذا ما ننادي به الآن ألا يقع الطلاق في مصر إلا بإشهاد ذوي عدل لأن الزواج يتم بالإشهاد برجلين عادلين كذلك لا يتم الطلاق إلا بإشهاد رجلين لنحد من فوضى الطلاق هذا المذهب هو أحد مذاهب الشيعة مذهب معتبر ومحترم يقلل من tokoh sunni yang dituduh syiah ramai tokoh sunni yang dituduh syiah atas beberapa alasan dan alasan yang paling besar ialah meriwayatkan hadis-hadis tentang fadilat Ahlul Bait. Contohnya, Sibtu Ibni Jauzi yang hidup di kurun ke-12 Hijrah pernah tinggal di Iraq dan Syria. Dalam kitab Lisan Al-Mizan, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ke-8, penerbit Maktabul Matbu'atil Islamiyah, cetakan pertama tahun 2002, muka surat 565, pengarang menulis, Qala Syekh Muhyiddin Al-Yunini, Lama balagha jaddi mautu Sibtin al-Jawzi qala la rahimahullahu kana rafidiyan qultu kana bari'an fil waz'i mudarrisan lil Hanafiyah
Telah berkata Syekh Muhyiddin Al-Yunini tatkala tiba berita kepada datukku tentang kematian Sibt Ibni Jauzi. Katanya semoga Allah tidak merahmatinya. Dia adalah Rafidah. Aku, iaitu Syekh Muhyiddin, berkata, beliau adalah seorang yang mahir dalam berdakwah dan seorang guru mazhab Hanafi. Tokoh Al-Sunnah ini bukanlah yang pertama dan terakhir yang dituduh sebagai Syiah, Rafidah atau tukang bid'ah, semata-mata kerana mempunyai pendirian yang baik terhadap Ahlul Bait. Demikian juga Imam An-Nasa'i yang dituduh sebagai Syiah, Hakim Nishaburi dituduh sebagai Rafidah yang jahat, Muhammad bin Jarir At-Tabari juga dituduh sebagai Syiah Rafidah kerana meriwayatkan hadis tentang fadilah Ahlul Bait yang bertentangan dengan kehendak sebahagian kaum. Walaupun Ahlul Bait mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, namun pengriwayatan daripada mereka amat sedikit sehingga ulama membahaskan kenapa Ahlus Sunnah tidak menukilkan hadis daripada Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, sedangkan kedudukan ilmu beliau amat masyhur. Dr. Mahmud Said Mamduh merupakan pakar hadis Ahlus Sunnah Mesir, menceritakan kenapa para ulama Ahlus Sunnah tidak menukilkan hadis daripada Ahlul Bait. السبب يا مشايخ أن السبب في عدم ذكر الترمذي إسناده لأئمة آل البيت من الفقهاء المستقلين وهم كثيرون وهم كثيرون السبب هو سبب سياسي ذلك أن آل البيت عليهم سلام الله من بعد صفين لعنوا على المنابر وسبوا وأبعدوا وقتلوا وقتلت شيعتهم وتفرقوا هنا وهناك ومع ذلك كان لهم فقه ورواه عنهم كثيرون. Kesimpulannya, Sunni dan Syiah mempunyai sisi persamaan dan dihitung sebagai masyarakat Muslim yang hidup berdampingan. Tidak mustahil sekiranya terdapat hadis-hadis yang sama dinukilkan dalam kitab kedua-dua golongan ini. Persamaan-persamaan yang diterima oleh Syiah dan Sunni itulah yang menyebabkan kedua-duanya saling berkongsi ilmu. Namun faktor pergolakan politik menjadi penghalang besar untuk Ahlus Sunnah mengambil hadis Syiah secara meluas.